قال المصنف رحمه الله تعالى معرفة الله تعالى mengenal Allah Ta'ala. Sami'tu Syekh Aba Abdillah Rahman Muhammad ibn Sami'tu Syekh Aba Abdurrahman Muhammad ibn Husaini As-Sulami ya rahimahullah yaqulu. Aku telah mendengar Syekh Aba Abdurrahman Muhammad bin Husain As-Sulami rahimahullahu taala beliau berkata, "Sami'tu aku telah mendengar Abdullah Abdullah ibn Musa As-Sulami yaqulu beliau berkata, "Sami'tu Abu Bakrin As-Sibli aku telah mendengar Abu Bakar As-Sibli Imam Sibli yaqulu beliau berkata, "Al-Wahidu Tuhan yang Maha Esa itu al-ma'rufu yang dikenal qablal hududi wa qablal hurufi." Sebelum adanya batas-batasan, maksudnya sebelum adanya hukum, hukum huruf sebelum huruf Allah sudah ada, sudah dikenal. Wa hadza sharihun min ash-Shibli, ini omongannya sharih dari Imam Shibli, jelas. Annal qadima subhanahu la hadda li zatihi, bahwa Allah yang bersifat qadim, Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat qadim, la hadda li zati, enggak ada batas bagi zatnya. Ini bicara tentang tauhid. Allah enggak ada batas bagi zatnya. Jadi jangan bilang Allah begini, Allah begitu. Enggak ada batas. Wala hurufa li kalami, enggak ada huruf bagi omongannya. Jadi jangan bilang Allah ngomong itu pakai huruf. Enggak ada. Jadi bagaimana? Wallahu a'lam bisawab, laisa kamitslihi syai'un. Jadi enggak benar kalau Allah ada di aras itu, enggak benar itu ya. Ini bertempat namanya. Sami itu aku telah mendengar Aba Hatim bin Aba Hatim As-Sufiyya yaqulu beliau berkata, Sami itu aku telah mendengar Aba Nasrin At-Tusiyya yaqulu beliau berkata, Su'ila Ru'aimun telah ditanya Ru'aim seorang ulama an awwali fardin tentang awal fardu tentang awal kewajiban iftaradahu Allahu azza wa jalla ala khalqi ma huwa yang telah Allah azza wa jalla wajibkan kepada makhluknya apa gerangan kewajiban pertama yang Allah titahkan kepada hambanya apa gerangan faqala al ma'rifatu beliau menjawab kewajiban pertama adalah ma'rifah kepada Allah kenal kepada Allah biar kenal siapa yang kita sembah. Ya. Makanya ulama kita tuh ya belajar kita sifat 20. Liqauli jalla zikruhu ya bagi firman Allah jalla zikruhu wa ma khalaqtu al-insa wa ma khalaqtu al-jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah aku. Ya, Bapak kalau mau baca saya punya tulisan kecil bahasa Indonesia enak, Pak. Ya. Ya, makna dua kalimat syahadat. Ada enggak di toko? Ada. Silakan beli. Iya. Persediaan terbatas. Asik tuh, Pak. Gampang bacanya buat dihafalin banyak. Buat dihafalin gampang. Beli bahasa Indonesia. Iya. Itu cukup buat kewajiban kita. Jangan sampai enggak tahu. Qala Ibnu Abbasin illa liya'rifuni berkata Ibnu Abbas kecuali supaya mereka mengenal aku. Ya, biar kenal. Ya, biar kenal. Kata orang sekarang tak kenal maka tak sayang. Tapi enggak benar semua, Pak ya. Tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau mau sayang kenal dulu. Tapi berapa banyak gara-gara kenal jadi benci. Ya. Ya. Kalau aku tahu kejadian seperti ini aku tidak mau mengenal kamu. Iya, artinya itu kata-kata manusia, Pak. Enggak semua benar. Kadang-kadang memang benar begitu. Tak kenal maka tak sayang, memang benar. Tapi berapa banyak gara-gara kenal jadi benci. Iya. Kalau aku tahu dulu aku enggak mau kenal kamu. Wa qala Junaid berkata Imam Junaid inna awwala ma yahtaju ilahil yahtaju ilahil abdu min aqdil hikmati ma'rifatul masnu'i sani'ahu. Kata Imam Junaid
Ya, sesungguhnya awal apa yang hamba butuhkan kepadanya, ya, kepada Allah, daripada akad hikmah. Akad hikmah itu maksudnya apa? Ada catatan di bawah itu, akad hikmah usul i'tiqad, dasar keyakinan. Ya. Yang paling dibutuhkan dasar keyakinan. Bahasanya kalau kita orang bangun apa namanya itu? Pondasi. Itu yang paling kokoh, pondasi. Pondasinya enggak kuat, runtuh. Tuh bangunan gede itu, Pak. Tuh kalau pondasi kagak runtuh, ya udah ambruk itu. Jadi pondasi, semakin kuat pondasi, semakin hebat. Itu. Nah, semakin kuat makrifah kita kepada Allah, semakin hebat. Ma'rifatul masnu'i sani'ahu. Ya, mengenal. Ya, mengenal. Ini mudhaf kepada fa'ilnya. Mudhaf kepada fa'ilnya. Nah, jadi nahu ini penting biar benar terjemahnya. Ya. Mengenal oleh yang diciptakan, sani'ahu, akan penciptanya. Nah, gitu. Wal muhdasi kaifa kana ihdasuhu. Dan mengenal muhdas, yang baru, yang diciptakan, bagaimana ada penciptaannya itu. Dia kenal. Oh, dulu saya dari tanah. Iya. Oh, tanah itu di bawah. Oh, berarti harus tawadu, merendah diri. Fa ya'rifu sifatal khaliqi minal makhluqi, maka dia kenal akan sifat khaliq daripada makhluk. Nah, dia bisa bedain tuh. Tahu. Wa sifatal qadimi minal muhdasi, dan dia tahu sifat qadim daripada muhdas. Muhdas nih kita. Sifat Allah, sifat yang baru. Wa yazullu li da'watihi, dan hina bagi mengakuinya. Mengaku Tuhan. Banyak orang ngaku-ngaku. Wa ya'tarifu, dan dia mengakui bi ujubi ta'ati, dengan wajib ta'atnya. Wajib ta'at sama Allah. Fa inna man lam ya'rif malikahu lam ya'tarif bil mulki liman istaujabahu. Maka sesungguhnya orang yang tidak kenal akan pemiliknya, dia enggak kenal siapa yang milikin dia. Nah, kita ini milik kita siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lam ya'rif bil mulki liman istaujabahu. Niscaya dia tidak kenal dengan kerajaannya. Ini kekuasaan Allah. Kepada siapa gerangan yang harus dia, ya, mengharuskan dirinya? Kepada siapa? Ya, dia mengharuskan dirinya. Ini ngertinya bingung nih, gimana terjemahnya nih, ya. Ini kalau yang suka ngertiin kitab enak nih. Gimana nih terjemahnya nih? Begitu, dicatat nih. Ya. Siapa orang yang enggak kenal pemiliknya, maka dia enggak kenal dengan kerajaannya. Kepada siapa yang seharusnya, ya, dia mengharuskan dirinya. Mewajibkan dirinya. Kenapa? Karena enggak kenal. Kepada siapa dia harus menyembah? Karena enggak kenal. Kalau dia kenal, tahu, ini ciptaan Allah, kerajaan Allah semuanya nih. Dia tahu ntar. Dia haruskan dirinya menyembah kepada siapa? Masya Allah. Ini kalau tauhidnya orang sufi, Pak, itu lebih dalam dan halus. Dalam, halus, enak. Insya Allah nanti nikmat kita kaji. Insya Allah enak dengarnya. Akhbarani Muhammad bin Hussein, telah beritakan kepada kami oleh Muhammad bin Hussein, qala samitu Muhammad Abdillah Ar-Razi yaqulu, beliau berkata, samitu Abu Taibi, aku telah mendengar Abu Taib Al-Maraghi yaqulu, beliau berkata, lil aqli dalalatun, bagi akal mempunyai petunjuk. Jadi akal ada petunjuknya. Wal hikmati isyaratun, hikmah ada isyarat, hikmah ilmu yang manfaat. Wal ma'rifati syahadatun, bagi ma'rifat ada kesaksian. Iya. Fal aqlu yadullu, akal itu bisa memberikan petunjuk. Wal hikmatu tusyiru, hikmah bisa memberikan isyarat. Ini orang yang punya hikmah, Pak. Punya hikmah, Pak. Orang yang punya ilmu ngamalin. Hah? Punya ilmu dia amalin. Nanti tuh insyaallah, Pak, akan memberikan isyarat. Ini salah, jangan begini. Ini benar, jangan begini. Diberi petunjuk.
jadi patromaknya tuh. Gelap jadi patromaknya. Wal ma'rifatu tashhadu, ma'rifat bisa menyaksikan anna safa al ibadati la yunalu illa bis safai tauhid, bersihnya ibadah tidak diperoleh kecuali dengan bersihnya tauhid. Masyaallah. Jadi semakin bersih tauhid kita, semakin diterima ibadah kita. Makanya orang sufi Pak kalau lagi sembahyang Allahu Akbar, wah gue baru ingat tadi kunci di kelam, ya Allah. Iya, ini kalau orang sufi kalau begini syirik. Masya Allah. Kalau kita lagi belajar Pak, ya, kita jangan ngaku sufi, jangan. Lagi belajar. Jadi dimaaf semua, kalau belajar kan dimaaf. Ya, naik mobil, latihan. lama banget orang di belakang ya baru latihan, biarin dah orang baru belajar. Coba kalau kita enggak ditulis latihan, lama banget jalannya. Ini orang baru belajar apa ya, tin gitu. Dikelasanin mulu. Nah, jadi kita ngaku belajar aja, kita masih belajar. Saya juga Pak masih ngaji juga sama guru saya, ngaji juga saya masih ngaji. Ya. Wasuila Junaid, Imam Junaid pernah ditanya ani tauhid, tentang tauhid. Faqala, maka beliau berkata, ifradul muwahhidi, ifradul muwahhidi, mengesakan yang diesakan. Ya. Mengesakan yang diesakan yaitu Allah Subhanahu wa taala bi tahqiqi wahdaniyatihi, dengan menetapkan keesaan Allah, bi kamali ahadiyatihi, dengan sempurna keesaannya. Annahul wahidul ladzi lam yalid wa lam yulad, bahwasanya Allah taala yang Maha Esa yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Bin nafil a'dadi addadi wal andadi wal asba'i, dengan menafikan sama nih lawanannya, ya bandingannya, keserupaannya. Bila tasbihin wala takyifin, dengan tanpa penyerupaan dan tanpa tata cara. Wala taswirin wala tamsinin, dan juga tidak ya tanpa adanya penggambaran, pemisalan. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samiul basir, tidak ada suatu pun yang menyerupai Allah, dialah Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi jangan ada bayangin Allah tuh bagaimana bagaimana, jangan. Jangan dibayangin Allah ganteng di atas langit lagi duduk. Di aras ganteng di atas kursinya. Iya, iya, enggak boleh begitu, jangan. Itu kan orang sebelah begitu. Orang sebelah. Allah lagi duduk di singgasana. Iya, ya, jangan. Iya. Akhbaruna Muhammad ibn Ahmad ibni ibnu ya Ahmad ibni Yahya As-Sufi As-Sufi. Qala akhbarana Abdullah ibn Ali At-Tamimi As-Sufi yahki an al-Husain ibn Ali Ad-Damaghani. Qala, beliau berkata, su'ila Abu Bakrin, bertanya, telah ditanya Abu Bakar, az-zahiru abaziyu anil ma'rifati, tentang ma'rifat. Faqala, beliau menjawab, al-ma'rifatu ismun, ma'rifat itu isim. Wa ma'na wujudu ta'zimin fil qalbi, maknanya itu adalah adanya pembesaran di dalam hati, adanya pengagungan di dalam hati, yamna'uka anit ta'tini wa tasbihi, yang dapat mencegah engkau, ya, tentang Allah tentunya, daripada mentaktilkan. Taktil ini ya mengosongkan, ateis. Ya, enggak ada ateis. Jangan ateis. Ya, pasti ada Allah, pasti ada Tuhan. Wa tasybih, dan menyerupakan, jauhin daripada keserupaan. Allah jangan diserupain. Wallahu a'lam bishawab. Sifatuhu.